seorang pengguna jejaring media sosial TikTok @donaseptian membagikan sebuah Indomaret yang unik, beda dari yang lain. Jika biasanya orang berbelanja di Indomaret memarkirkan kendaraan di halaman depan toko, tetapi di Indomaret ini pembeli membawa masuk kendaraan roda dua miliknya. Hal tersebut karena lokasi parkir pembeli berada di dalam gedung yang sama dengan Indomaret, lokasinya yaitu di samping ruang untuk retail Indomaret. Indomaret yang punya lokasi parkir unik ini ada di depan Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Video yang diunggah tanggal 18 Januari tahun 2022 lalu telah ditonton sebanyak 500.000 kali oleh pengguna TikTok. Video ini pun dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Beberapa warganet membayangkan orang yang pertama kali ke Indomaret tersebut. Warganet lain senang dengan model Indomaret seperti ini sebab bebas dari tukang parkir. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.